Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfidz Al-Quran El-Ma'mur Jalan Cimanggu, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa pagi menggelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang bertempat di lapangan sekolah. Ratusan siswa-siswi kelas 7 hingga kelas 9 mengikuti kegiatan program kurikulum Merdeka untuk belajar kewirausahaan atau Market Day. Dan para siswa ini menunjukkan kompetensi membuat makanan atau kuliner dan hasil karya kelompoknya dijual kepada wali murid dan juga siswa lainnya. Program kurikulum Merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang sering dilaksanakan setiap tahun oleh pihak sekolah itu mendapat antusias dari para siswa dan wali murid. Karena mata pelajaran dari program kurikulum Merdeka, selain bisa mencerdaskan anak, namun program tersebut bisa memiliki keterampilan anak untuk berwirausaha. Kepala SMP Islam Tahfidz Al-Quran El-Ma'mur Jusman mengatakan kegiatan program P5 yang diikuti siswa kelas 7, 8, dan 9 dengan tema kewirausahaan tersebut bertujuan untuk mengajarkan para siswa bermandiri sesuai yang diterapkan kurikulum Merdeka dalam program P5. Di mana anak-anak kita ajarkan tentang wirausaha untuk mendagangkan jajanan-jajanan yang kita buat dari hasil proyek P5. Itu tema kewirausahaan, kemudian topiknya tentang jajanan sehat, makanan. Program P5 dengan tema tentang selebrasi kewirausahaan jajanan sehat diharapkan para siswa mampu bermandiri dan memiliki kompetensi di masa depan. Dari Kota Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.